Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya balik mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Rekayasa lalu lintas balik mudik Lebaran 2023 berupa penerapan one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap balik mudik Lebaran 2023 periode 1. Mulai hari Senin 24 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Selasa 25 April 2023 pukul 8 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 8. Periode 2, mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Minggu 30 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Senin 1 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023 pukul 8. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat.